tahun 2011. Jadi udah cukup lama juga karena skoliosis ya. Skoliosis itu orang bakal yang oke. Saya jadi grogi. 2,5 tahun dari data itu saya pelajari. Dan setelah saya baca, saya search AFC-nya ya. Kebetulan kemarin Juni saya ke pabriknya juga ya. Dan itu lebih amazing lagi saya melihat. Jepang langsung ya, Dok? Yes, betul. Tapi sebelum saya ke sana waktu 2019 saya udah bilang, "Oh, amazing," saya bilang. Ya. Nah, dari situ saya mulai saya melemah. Saya coba jualan. Walaupun ada ego ya, Bapak Ibu ya. Sebagai dokter ya kan. Nah, itu yang berat buat saya pada saat itu. Tapi buat saya ada prinsipnya, produk bagus, saya nggak bilang pasti sembuh, tapi silakan coba. Dan kebetulan saya dokter, kalau ada apa-apa silakan konsul ke saya. Nah, dari situ berjalan dan akhirnya saya melihat bahwa wow, ini amazing. Tentunya saya bilang ini luar biasa ya, gitu ya. Jadi ini superfood yang luar biasa dan kebetulan waktu itu saya dengan Pak Erna, Amai, Aniko ya, kita kan family lah ya. Kita udah wah enak banget deh ngobrolnya dan sebagainya. Dari situ membuat saya menjadi apa ya, menjadi. Dan saya orang yang pertama kali kenal Pak Budi Darwin mungkin waktu itu. Coba kalau dulu ya Nesin, nggak ada yang just kidding gitu ya. Artinya pada saat itu di Grand Lock di Sunter pertama kali di Sunter itu Pak Budi Darwin testimonial tentang jantung dia. Pembuluh darah. Iya, gitu. Nah, di situ saya juga mulai yakin dan akhirnya saya jalan. Ya itulah sampai saat ini. Ya, jadi kalau boleh dibilang saya life changing di AFC. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melihat bisnis ini merupakan bisnis yang ece-ece menurut saya enggak. Karena poinnya di sini adalah apa? Bapak Ibu, kalau Ibu mau menjalankan ini ya, kuncinya cuma satu, konsisten. Fokus dan konsisten. Terjadi pasti. Ya, tinggal Bapak Ibu mau jadi apa? Mau jadi Bushido, tinggal masalah waktu. Ya. Nesta bentar lagi. Amin. Ya, oke. Okay. Nah. Masih agak mengena gitu loh lututnya gitu kan. Terus jempolnya itu dia jadi lebih keluar ya. Kan harusnya jempol kakinya tuh agak kesini ya. Ya.